Halo anak-anak, apa kabar kalian? Tentunya sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan bersama-sama untuk beribadah mengawali tahun ajaran 2020-2021. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian, Semusim Berlalu. Ibadah pada saat ini, terlebih dahulu kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, oleh karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang tahun ajaran 2019-2020, semuanya berlangsung di dalam pimpinan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, untuk mengawali tahun ajaran 2020-2021, kami hendak bersama-sama melaksanakan ibadah pada kesempatan ini. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini berlangsung di dalam pimpinan Tuhan. Berkati agar kami anak-anak-Mu dapat memuji, memuliakan Tuhan dengan kesungguhan hati kami, dengan penuh syukur. Berkati untuk musik dan singer, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kemampuan untuk boleh memuji Tuhan dengan baik. Kami serahkan Tuhan, firman-Mu yang hendak disampaikan di dalam ibadah ini, urapi kami dan berkati kami supaya kami boleh menerima firman Tuhan dengan benar. Firman-Mu yang membentuk kami, yang membuat kami menjadi anak-anak yang mengenal kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya ibadah ini kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita tetap bersuka di dalam Tuhan. Bahwa kasih Tuhan itu ternyata tidak berhenti di satu tempat, tapi tetap menyertai kita. Kita akan nyanyikan anak-anak bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang terakhir.
bersuka, bersuka citalah. Itu sangat indah di dalam hidup kita. Anak-anak bisa merasakan itu. Kami juga merasakan bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa untuk kita. Kita akan pujikan anak-anak, kasih Yesus indah. Tangan pakai gerakan, yang masih di rumah duduk, mari kita akan berdiri ya. Kita akan sama-sama dengan memakai gerakan.
Bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Firman Tuhan ini sangat indah untuk kita dengarkan. Kita akan pergunakan hati kita, pikiran kita, kita boleh menerima firman Tuhan. Dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun selama beberapa bulan ini kita berada di dalam keprihatinan besar oleh karena pandemi atau wabah yang begitu luas melanda bukan hanya negeri kita tetapi seluruh dunia, yaitu COVID-19. Ada banyak hal yang biasa kita lakukan, tidak lagi kita bisa lakukan. Termasuk kebersamaan kita untuk belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan bapak ibu guru, bersuka cita, bermain bersama, bahkan juga beribadah di gereja. Tetapi kita bersyukur, apapun juga yang terjadi, Tuhan memelihara kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita bersyukur karena Tuhan telah menolong kita untuk memasuki tahun ajaran yang baru, tahun ajaran 2020-2021. Kita mau memulainya bersama Tuhan, sehingga apapun juga yang terjadi, kita akan boleh menjalaninya dengan penuh keyakinan. Karena Tuhan beserta kita, Tuhan merancang apa yang baik bagi kita, dan niscaya kita akan melihat segala yang baik yang dikerjakan oleh Tuhan akan indah pada waktunya. Karena itu, Bapak mengajak kalian untuk bersama-sama
berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu atas kasih setia Tuhan yang telah menopang dan memelihara kehidupan kami melewati berbagai macam pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan hidup kami sampai saat ini. Ada banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang kami harapkan, termasuk ketika wabah atau pandemi yang diakibatkan oleh virus Corona-19 ini telah banyak membuat apa yang kami rencanakan, apa yang kami harapkan menjadi berantakan, menjadi tidak sesuai dengan yang kami rencanakan. Tetapi Tuhan, kami mau belajar percaya bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak meninggalkan kami, dan apa yang Tuhan kerjakan di dalam segala peristiwa itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan, dan kami menjalani hidup kami dengan bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, bagaimana kami menjalaninya bersama dengan Tuhan, dan melihat segala yang indah yang Tuhan rancangkan bagi kami. Karena itu bersabdalah, kami mau mendengar. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bapak mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan yang sudah sangat terkenal. Tetapi mari kita merenungkannya sekali lagi. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, Bapak tidak membaca banyak ayat, tetapi membaca beberapa ayat saja. Pengkhotbah 3 ayat 1, lalu kemudian ayat yang ke-11 sampai 13. Ya, demikian bunyinya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lanjut ke ayat yang ke-11. Ia, yaitu Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan ini kita mengalami persoalan yang sangat berat. Kesulitan-kesulitan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 atau coronavirus-19 ini, wah luar biasa sekali. Akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya begitu luar biasa. Ada banyak korban berjatuhan, bukan hanya jatuh sakit, bahkan meninggal dunia. Orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya oleh karena penyakit ini sudah begitu banyak. Bukan hanya di negeri kita, tetapi di seluruh dunia. Penderitaan yang ditimbulkannya begitu luar biasa. Belum lagi hal-hal yang lain. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, dan kalau kehilangan pekerjaan tentu menjadi kehilangan penghasilan. Atau kalaupun masih memiliki pekerjaan, mungkin juga ada yang kemudian penghasilannya merosot.
waduh, kesusahan begitu luar biasa. Hari depan kita belum tahu apakah akan segera membaik ataukah keadaan makin buruk. Nah, mungkin juga ada di antara kalian yang ikut terimbas secara langsung, mengalami atau menanggung akibat dari semuanya ini. Mungkin ada yang orang tua kalian kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang penghasilannya merosot tajam. Bahkan mungkin ada yang sampai menjadi korban dari pandemi ini. Bagaimana kita kemudian bisa menjalani hidup kita tetap dengan semangat, tetap dengan sukacita, tetap dengan keyakinan ada hari depan atau masa depan yang lebih baik yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang tadi kita baca memberikan kepada kita prinsip-prinsip dasar yang penting di dalam kehidupan untuk menjadi pegangan hidup kita. Nah, kita melihat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya atau ada waktunya, sebagaimana ditulis di dalam ayat 1. Dan kemudian dirinci hal-hal yang bertolak belakang. Sederhananya, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ini kenyataan di dalam hidup kita. Nah, sehingga bagaimana kita menghadapi kenyataan-kenyataan dalam hidup kita? Kalau keadaan menyenangkan, kita menjalani dengan penuh syukur. Kalau keadaan tidak menyenangkan, kita pun patut untuk menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Karena semuanya sudah ada waktunya. Diatur oleh siapa? Diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Nah, itu sebabnya di dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan, ia yaitu Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Baik peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, baik peristiwa yang baik atau buruk, semuanya dibuat oleh Tuhan menjadi indah pada waktunya. Nah, karena itu kita tahu, kalau Tuhan yang mengatur, semuanya ternyata berujung kepada apa? Keindahan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Nah, ini yang akan membuat kita boleh menjalani hidup kita, menikmatinya sesuai dengan yang dirancangkan oleh Tuhan bagi kita. Sebagaimana dituliskan di dalam ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Hidup ini tidak panjang. Walaupun di sana ada peristiwa yang tidak menyenangkan, tetapi seruan firman Tuhan mengajak kita untuk menikmati hidup kita. Bagaimana cara menikmatinya? Kita mesti memiliki rasa syukur senantiasa, karena sadar, pertama semuanya sudah diatur oleh Tuhan, ada waktunya. Sehingga kita tidak menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi hancur hidup kita pada waktu peristiwa yang buruk terjadi. Tapi juga ketika peristiwa hidup kita menyenangkan, kita tidak menjadi lupa diri dan mengacaukan kehidupan kita. Nikmati hidup, bersuka-suka di dalam hidup, oleh karena hidup ini adalah anugerah Tuhan yang dirancang indah oleh Tuhan kita. Nah, yang terakhir, anak-anak yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hidup ini adalah rahasia. Kita tidak tahu apapun juga yang terjadi di hari depan kehidupan kita.
Hari ini kita bisa tertawa bersuka cita, besok belum tentu. Mungkin kita akan menangis, sedih, kecewa. Hari ini keadaan kita sehat, baik-baik saja, besok belum tentu. Mungkin kita bisa sakit, bahkan mungkin juga kita mengalami hal yang lebih buruk. Nah, tetapi perhatikan bahwa di sana Tuhan ternyata tetap bekerja. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita sulit untuk mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Nah, tapi perhatikan firman Tuhan. Yang bekerja adalah Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan bekerja, dikatakan apa tadi? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita tidak mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Bahkan di dalam peristiwa-peristiwa yang kelihatannya buruk di mata kita, kelihatannya tidak menyenangkan bagi kita, ternyata di sana Tuhan bekerja. Dan Tuhan bekerja membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, juga ayat yang terkenal di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Ya, surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Ayat yang terkenal juga berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hidup kita sebagai umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, oleh karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik hal yang menyenangkan atau hal yang tidak menyenangkan. Dalam hal yang buruk atau di dalam hal yang baik, Tuhan turut bekerja. Tujuannya satu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu dengan demikian bagaimana kita menjalani hidup kita? Yuk, kita jalani dengan penuh rasa syukur. Kita nikmati kehidupan kita, apapun juga yang terjadi, karena kita yakin Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja. Baik dalam hal yang buruk atau yang baik, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, Tuhan berkarya di sana. Menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah, apabila di dalam waktu-waktu ini kita rasakan keadaan kita tidak baik, tidak menyenangkan, kita dihambat khususnya oleh pandemi virus Corona-19 ini. Kita tidak bisa berjumpa dengan bebas dengan teman-teman kita. Kita tidak bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Bahkan sekolah pun saat ini masih ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan seperti dulu. Rasa-rasanya tidak menyenangkan. Rasa-rasanya penuh dengan rahasia. Tetapi mari kita ingat, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, yuk tetap semangat. Kita nantikan keindahan yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Terus berjuang, belajar dengan giat, bersemangat. Kita jalani tahun ajaran yang baru ini, entah bagaimana jalannya, tapi yuk jalani dengan penuh rasa syukur. Nikmati bersama dengan Tuhan. Yakin Tuhan sediakan yang terbaik, yang terindah bagi kita pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena firman-Mu menunjukkan kepada kami, apapun juga yang terjadi,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu walaupun kami tidak pahami. Dan pekerjaan Tuhan itu indah pada waktunya. Pekerjaan Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Maka tolonglah kami Tuhan, walaupun keadaan kami di dalam saat-saat ini mungkin kurang baik, kurang menyenangkan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan merancang, Tuhan merencanakan, Tuhan bahkan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Pimpin dan sertailah kami, berkatilah kami, dan kami mohon supaya segala hal yang buruk ini segera berakhir, penderitaan banyak orang segera berakhir, dan kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Sebelum mengakhiri ibadah kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami saat hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk awal tahun ajaran baru 2020-2021 yang boleh kami lewati saat ini. Kami percaya Tuhan, Kau boleh memberkati pembelajaran kami dengan metode jarak jauh ini Tuhan. Kami juga percaya Engkau boleh memberkati anak-anak kami Bapa dalam mereka mempersiapkan diri menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, berkati anak-anak kami dan juga keluarganya dengan kesehatan, dengan kebaikan, dengan berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu dan juga keluarganya bisa senantiasa Bapa melewati masa pandemi ini dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami semua, Bapak Ibu Guru dan karyawan di SD Masai Kudus, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan Bapa di dalam kami mempersiapkan banyak hal untuk memberikan yang terbaik Bapa di dalam masa pembelajaran jarak jauh ini untuk murid-murid kami. Bapa, kami juga berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami Bapa. Berkati negara kami Bapa. Terkhusus Bapa kami berdoa untuk para pemerintah yang ada di tingkat pemerintahan Bapa, biar Engkau yang pimpin Bapa, pemimpin bangsa kami di dalam memutuskan banyak kebijakan-kebijakan berkaitan dengan masa pandemi COVID ini. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya Engkau segera memulihkan kondisi bangsa dan negara kami Bapa dan juga kondisi di seluruh dunia Bapa berkenaan dengan pandemi COVID ini. Kami percaya Tuhan, kalau apapun yang terjadi saat ini Bapa, semuanya akan indah pada waktunya. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Biar kiranya Bapa, Engkau boleh terus memberkati kami, memimpin kami Tuhan, dengan banyak kebaikan, dengan banyak berkat, sehingga kami boleh terus Bapa, menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan sebuah pujian besar anugerah. No.
2020-2021. Tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu rajin cuci tangan dan juga tetap memakai masker saat keluar rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.